Jumpa lagi bersama saya Reni Gultom dalam Breaking News Gereja Elim Kristen Indonesia Debata Tempel minggu ini. Berikut informasi sepekan yang dapat saya sampaikan. Bergabunglah dalam ibadah mujizat Rabu 20 Mei 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Gembala Sidang Pendeta David Mariatan. Ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Diharapkan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia untuk tetap melakukan ibadah doa puasa dimanapun saudara berada. Hadirilah ibadah raya Minggu 24 Mei 2020. Dan kita akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta David Mariatan. Berikut ini beberapa kegiatan gereja kita selama pandemi ini. Yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia tercabik-cabik oleh cambuk. Semuanya itu kau lakukan demi kami. Supaya di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan dari ujung rambutnya sampai ujung kaki yang dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Pelayanan-pelayanan ibadah kita juga akan dilakukan secara live streaming melalui Facebook Gereja Elim Kristen Indonesia dan YouTube Gereja Elim Kristen Indonesia. Untuk itu, jemaat diharapkan untuk terus update mengenai kegiatan-kegiatan gereja kita dengan cara subscribe YouTube Gereja Elim Kristen Indonesia dan follow Instagram Gereja Elim Kristen Indonesia dan Facebook Gereja Elim Kristen Indonesia. Demikian Breaking News minggu ini. Tetap berdoa. Stay safe. God bless you.